rekan-rekan di tindak di lapangan walaupun harus ditembak mati gitu ya. Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution meminta aparat tegas menindak begal walaupun ditembak mati. Namun Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras bereaksi, menilai pernyataan Bobby arogan dan mendesak Bobby minta maaf atas pernyataan tersebut. Kontras menyebut, begal juga warga negara yang memperoleh proses hukum. Kontras menganggap pernyataan Bobby mengabaikan HAM dan dinilai mendukung polisi untuk sewenang-wenang. Kontras menegaskan, sebagai kepala daerah yang memimpin warga sipil seharusnya berperan dalam melindungi dan mengayomi. Menurut Kontras, sepantasnya Bobby bisa mendukung penegakan hukum sesuai perundang-undangan dan prinsip HAM. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!